saya RT 3 RW 4 Desa Blambangan, Pejaten, Kecamatan Balong, Banjarnegara. Mau ada kegiatan untuk pengumpulan zakat fitrah bertempat di Musola Al-Ikhlas ya. Kamu dan kalian semua kegiatan ini sampai kelar nanti ya. Pokoknya gak usah beranjak, jangan bergeser kemana-mana. Kita melalui acara. Gak kelihatan? Memeren. Teman-teman, ini sudah mulai sibuk ya. Teman-teman panitia sudah mulai mencatat dan juga menerima nama-nama yang membayar zakat fitrah malam hari ini. Semoga semua amal ibadah dan juga apa yang sudah dibagikan kepada yang berhak untuk menerima akan menjadi satu keberkahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta juga akan menjadikan satu pahala yang akan dilipatgandakan oleh Sang Maha Pencipta. Amin.
2.700.000 Ya, orang gelap apa umumnya bisa komplek kami satu.
Wonge piye? Tapi dapat laporanmu di Lestir. Jangan tidak itu kertas cewek, kertas jabatan. Anak diam mengana. Oh, pembagiannya sekarang mana? Ya kok lah. Harus gitu tulis. Yang tanam kok. Nyong. Jadi beras berapa pakai ini? Beras? Beras 50. Berarti sing 1 kintal setengah. Lebih ya. Oh, oke. Jadi saya kasih siji kok nulis kene iki. Jumlah uang, jumlah uang pire? 15 pire. Jumlah penjakat di sini. Jumlah penjakat di sini. Jumlah penjakat. Jumlah wong. Jumlah penjakat anu. Penjakat pire duit pire ya ini. Aku mungkin nongkrong boleh gue di sobrak irungnya. Itu terapi desi. Ya kan lara lah. Ya rumah di sana. Saya ketaruh aku juga bire. Menunggu Pak Eko sampai akhirnya sedang mencatat jumlah hasil akhir. Ya, berapa Pak Eko untuk jumlah totalnya? Ya, jumlah penjaga kita di KRW4 itu 119 jiwa. Jumlah uang 69 jiwa itu sebesar Rp2.070.000. Ya. Jumlah beras 50 jiwa itu total berasnya 150 kg. Oke, ya semoga berkah ya. Terima kasih Pak Eko. Oke. Oke. Baik teman-teman, saya sudah selesai menjalankan tugas ini ya. Terima kasih sama kalian semua. Dan sekarang saya akan menuju ke Balai Desa untuk menyetorkan hasil dari pengumpulan zakat fitrah. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kalau ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya udah di Balai Desa dan alhamdulillah nomor 1 yang sudah selesai untuk pengumpulan zakat fitrah. Nah, ini untuk panitia desa ya, Pak Wahyu sudah mulai sibuk. Oke. Terima kasih kebersamaan kalian semua. Terima kasih dukungannya. Dan yang pasti mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat dan bisa berhari Idul Fitri bersama-sama. Oke. Okay?